Oke guys, jumpa lagi bersama saya dalam channel saya, Muamai. Yap, kali ini video yang saya buat masih seputar Kota Nabire. Dan dalam video kali ini saya ingin memperlihatkan salah satu tempat yang menjadi tempat tongkrongan, baik saat bersama teman, pacar, maupun keluarga apabila kalian lagi berkunjung ke Kota Nabire. Bagaimana keseruannya? Yuk tonton terus video saya kali ini. Let's go! Hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you... Hey guys, Pantai Nabire menjadi satu dari beberapa lokasi wisata bagi pengunjung lokal maupun luar Kabupaten Nabire. Pantai ini nih guys, berada pada lokasi yang persis dekat bandara sehingga membuat pengunjung tertarik untuk mengabadikan foto-foto mereka, apalagi di saat pesawat akan mendarat nih guys. Banyak orang yang mengabadikan fotonya saat itu. Oh iya guys, Pantai Nabire sendiri lebih dikenal dengan nama Pantai Mak. Alasannya sih, dulunya posisi pantai berada di bandara yang dulunya adalah lapangan terbang dari perusahaan PT Mak. Selain itu juga guys, bibir Pantai Nabire menjadi tempat nongkrong kaum muda, bahkan kunjungan wisata lokal menarik perhatian setiap orang yang melintas lokasi tersebut. Mau tahu alasannya? Alasannya, sepanjang jalan ini nampak pedagang kaki lima serta para pedagang yang menjajakan kuliner dan juga dagangannya di sekitar sini guys. So, saya rasa di sini nih salah satu tempat nongkrong yang asik nih. Yuk ikut saya terus kita cari nih kuliner apa yang ada di sini. Oke guys, yuk. Begitu banyaknya pulau yang indah, inilah Papuaku. Permata hijau laut dan soninya begitu menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan alammu. Kamu dan aku sama-sama cinta, cinta padamu Papuaku. Membanggakan jiwa hanyalah Papuaku. Senyuman tulus dan penuh cinta sungguh menyentuh sanubari. Oh, banyak pujian dan kekaguman hanyalah untuk Papuaku. Kita cinta Papua, tanah Papua. Oh, welcome to my paradise. Gimana guys, menurut kalian? Pasti kalian pada tertarik kan untuk ikut nongkrong di sini? So, pastilah guys. Selain bisa menikmati berbagai macam kuliner, kalian juga bisa menikmati indahnya pemandangan di tepi pantai saat matahari terbenam tentunya guys. Dan juga bagi kalian yang ingin nongkrong bareng keluarga, di sini tempat yang pas nih karena banyak wahana permainan buat anak-anak kalian. They create a size and hate. Tapi guys, satu pesan saya, dimanapun kalian lagi liburan ataupun nongkrong, please guys, jaga kebersihan tempat tersebut. Jangan buang sampah sembarangan guys, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan jaga kebersihan dan keindahan tempat tersebut? Oke guys, tetap jaga kebersihan. A place where we can dance and weep. A place where there's no booty dance.